atas Piala Malaysia. Dalam tempoh tersebut, tiga kali mereka muncul juara 2017, 2019 dan juga tahun lalu. Bagi pasukan lawan pula, ini merupakan final ketujuh yang diharungi oleh pasukan Terengganu dan mereka menjulang Piala Malaysia hanya sekali pada 2001 ketika menewaskan pasukan Perak 2-1 di stadium ini. Perarakan masuk kedua-dua pasukan termasuk juga dengan pegawai perlawanan yang akan adili perlawanan ini. Dan banyak ini dikatakan oleh peminat-peminat sukan tempatan khususnya tentang kemeriahan Piala Malaysia ini. Ya, kalau kita tahu untuk pasukan JDT mereka masih lagi orang kata menghasilkan ataupun menunjukkan prestasi yang betul baik dengan musim ini mereka berjaya menjadikan 92 gol dengan 7 bolos. Jadi saya rasa dalam bahagian serangan maupun pertahanan mereka berhasil yang betul baik. Kita boleh lihat bagaimana Bergson mereka berjaya menghasilkan 19 gol untuk di saingan Super League, tetapi di Malaysia Cup ini beliau menjadikan 10 gol. Satu performa yang betul baik untuk Bergson. Dan untuk pasukan Terengganu, memang penantian mereka adalah 22 tahun, tetapi kita mengharapkan mereka dapat memberikan satu aksi yang betul baik bagi mengekang asakan yang dilakukan oleh pasukan JDT. Inilah serangan kesebelasan utama untuk pasukan JDT dengan Bergson diletakkan selaku penyerang tunggal. Aiman Arif Aiman dan juga Fernando Forestieri yang akan bertindak di bahagian sayap pastinya akan beri impak kepada pertahanan pasukan Terengganu. Sambil pertahanan Terengganu pula akan diterju oleh Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Sambil Matthew Thomas Davis dan juga namanya Corbin Ong yang akan barisi bahagian pertahanan untuk membantu support. Dan kedua-dua pemain tersebut juga akan bertindak sebagai wingback bagi pasukan JDT. Satu rotation yang sememangnya baik untuk persaingan kompetitif dalam di gawang gol untuk pasukan Terengganu. Jadi pastinya di bahagian tengah, Terengganu mengharapkan Habib Harun mampu untuk menutralkan kelebihan dimiliki oleh pasukan JDT pada malam ini. Juga Naziran Aziz sambil komisioner perlawanan adalah Insan Fidaus Jamaluddin dan juga pegawai keempat adalah Muhammad Jauhari Haji Idris. Tambahan pembantu pengadil adalah Fitri Maskon dan juga Ahmad Zuhaidi Zulkifli yang akan berada di kawasan penalti untuk kedua-dua pasukan. Jadi bagi kesebelasan pasukan Terengganu pula, mereka mengharapkan di bahagian tengah akan diterajui oleh Habib Harun dan juga Nurilo. Sambil bahagian serangan, Iban Mahmud dan juga Sonny Norde yang akan menambahkan duka untuk pasukan anak-anak buah Islamic Solari pada malam ini. Tapi persoalannya bagaimana sokongan dari bahagian bawah pertahanan tengah dan juga serangan untuk Terengganu, kerana mereka perlu untuk settle down lebih awal bagi mendapatkan jaringan awal bagi memastikan bahawa mereka mampu untuk menyekat kemarahan ataupun penguasaan pasukan Terengganu dalam 15 minit yang pertama. Ya, memang kalau kita tengok kemarahan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan JDT memang disandang oleh Bergson pada malam ini sambil dibantu oleh Arif Aiman, kerana kita tahu pemain ini mempunyai satu pemain yang betul baik. Kita boleh lihat dengan 4 jaringan dan 8 jaringan emosi Super League, sambil dibantu juga dengan Fernando Forestieri di bahagian serangan. Jadi kita mengharapkan di bahagian attacking force pasukan JDT mereka tidak mempunyai masalah, tetapi untuk pasukan Terengganu mereka juga mempunyai senjata sulit mereka iaitu Ivan Mahmud, kerana kita tahu Ivan Mahmud berusia 26 tahun dan berjaya menghasilkan 8 gol untuk saingan Piala Malaysia. Saya rasa ini adalah satu persembahan yang betul baik yang dihasilkan oleh beliau. Tetap dan pertahanan pasukan Terengganu perlu waspada dengan apa yang telah dilakukan oleh Bergson dalam saingan Piala Malaysia ini. Kedua pasukan bersedia untuk sepak bola 45 minit yang pertama. Pasukan
akan cuba untuk mempertahankan piala ini buat kali yang keempat dalam koleksi mereka. Jadi sepak bola dari Terengganu yang akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Pantaran dan mudah ke Matthew Davis. Sampai itu Calvin Ong yang cuba untuk berikan tekanan awal pada bahagian tengah Terengganu sekarang ini. Rantai ke dalam untuk pasukan Terengganu. Dan padang yang agak licin, kita melihat bagaimana jadi permainan ini kali ini tidak diteruskan. Dan melihat bagaimana dua pemain yang memiliki kecederaan, Ong Wan. Ya, saya rasa mungkin Anwar Kehasan mengalami kecederaan di kepala setelah pelanggaran di antara beliau dan juga Ong Wan. Ketika itu kita boleh lihat bagaimana Hakim Hassan cuba melakukan sliding tackle walaupun kawalan bola sedikit jauh daripada kaki beliau, dan itulah yang memaksa Ong Wan cuba untuk menutup rapat apa yang dilakukan oleh Hakim Hassan sebentar tadi. Usia 31 tahun ini pasti dia akan cuba gunakan pengalaman dan juga komitmen dalam 45 minit pertama bagi memastikan pasukan Terengganu mampu untuk melakukan kejutan, kerana konsisten adalah kata kunci untuk pasukan JDT pada musim ini, baik dalam Liga Malaysia begitu juga dengan Piala FA. Dan sekarang ini mereka cuba buktikan untuk piala keempat pada musim 2023 ini. Jadi amat imbas di bahagian depan. Ada Arif Aiman cuba melakukan larian. Empty yang sampai hantaran dilakukan oleh pasukan JDT tadi. Melihat bagaimana pasukan Terengganu yang masih lagi belum catatan, begitu juga dengan pasukan JDT kerana kedua pasukan lakukan hantaran yang kurang tepat pada rakan di depan, sekaligus membolehkan pihak lawan pula mengawal permainan. Faiman berhenti cuba melakukan larian, begitu juga dengan Forestieri. Kita melihat terpaksa ke belakang semula. Shane Lowry kurang tepat kepada Corbin Ong. Kami membolehkan Terengganu sekarang ini cuba untuk mengawal permainan. Hassan pendek Hassan, tapi mudah untuk dipintas oleh Safwan Mazlan. Lagi-lagi kecederaan yang dialami oleh Nur Hakim Hassan, ini kali kedua. Ya, saya rasa mungkin tackle yang keras ataupun mungkin satu tackle lewat yang cuba dilakukan oleh Kobe On sebentar tadi yang memaksa pemengadil menghentikan perlawanan. Kita lihat bagaimana Noah Kassam bijak untuk melakukan first touch sambil beliau melihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Kobe On ke atas diri beliau. Dan kalau kita boleh menyaksikan pada ketika ini untuk pasukan Terengganu, mereka cuba menyesuaikan diri dari segi penghantaran bola pendek untuk mereka menggerakkan di sebelah kiri maupun sebelah kanan padang. Sekali lagi menggerakkan bola dari bahagian pertahanan untuk Corbin Ong. Hudson untuk memperdaya dua pertahanan pasukan Terengganu. Masih lagi Hudson bahaya. Begitu kita lihat bagaimana Forestieri yang cuba mendapatkan kesan dan juga sepakan penalti yang dihadiahkan oleh pengadil perlawanan pada minit keempat ini. Tidak ada amaran. Ya, memang betul. Tidak ada amaran yang cuba diberikan oleh pengadil pada perlawanan malam ini. Saya rasa mungkin ada kekasaran. Sedikit ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu itu sendiri. Di sini terlihat mungkin Azhar Azmi melakukan kekasaran ke atas Fernando Forestieri.
dan mungkin kekasaran ini tidaklah begitu keras, tapi pengadil betul-betul berada di belakang pemain yang melakukan kekasaran. Suatu yang sememangnya perlu kita perhatian oleh pertahanan pasukan Terengganu. Mereka mengelak dari melakukan kesilapan di kawasan penalti, jadi membolehkan pasukan Terengganu mencuba berada di depan seawal minit yang ke-6. Son akan gol pasukan Terengganu. Suhaidi Hussein Son di sebelah kanan dan seterusnya menewaskan jaga gol Terengganu Suhaimi Hussein pada minit ke-6 ini. KDT terlebih dahulu percaya memecah kebuntuan jaringan. Ya, saya rasa satu jaringan yang begitu mudah untuk meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu, kerana beliau bijak dengan pace bola yang begitu deras. Dan di sini sekali lagi kita lihat bagaimana aksi ataupun bagaimana pasukan JDT mendapatkan sepakat penalti dengan asakan yang cuba dilakukan oleh Hazar Azmi. Dan ini adalah jaringan yang membolehkan Bergson dengan mudah untuk menewaskan Suhaimi, kerana beliau meletakkan bola di sebelah kiri bertugas pasukan Terengganu. Jadi, jaringan mesti sepakat penalti pada minit ke-6 membolehkan pasukan JDT mendahului. Jadi kita mengharapkan sebelasan Terengganu mampu untuk bangkit untuk melupakan insiden pada minit ke-4 tersebut. Robin Ong terus ke tengah untuk Bergson, namun begitu ada pemain dalam posisi offside. Tempatan bebas diberikan untuk pasukan Terengganu, telah pun diambil. Haberty berada pada posisi offside dan Terengganu, namun langkah offside yang sememangnya cukup baik dilakukan oleh Sean Lowry dan juga Jody Ahmad. Ya, satu perangkat offside yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Saya rasa mungkin Hakim Hassan sedikit kata cepat untuk beliau melakukan larian, walaupun hantaran yang dilakukan oleh Sonny Nordin ke atas diri beliau begitu baik, tapi perangkat offside yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT memang begitu berkesan. Kedalam untuk pasukan Terengganu, kita perlu melupakan sepakat penalti awal minit yang ke-4 untuk membina semula keyakinan, kerana permainan masih lagi panjang. Sonny Nordi cukup pantas seterusnya membolehkan Bergson sekarang ini dan menguasai bola. Ada tolakan dari Bergson. Ya, kita boleh lihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Bergson ke atas Safwan seputar tadi. Beliau menekan Safwan supaya Safwan boleh melakukan kesilapan, dan di situlah adanya kesilapan yang cuba dilakukan oleh Bergson. Dan perhatikan bagaimana dari pasukan Terengganu berhati dengan insiden berkenaan dan Mahmud yang terparing. Ya, kita boleh lihat bagaimana mungkin Ivan Mahmud mengalami kecederaan di bahagian lutut. Jadi kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan ini. Dengan di sini kita lihat bagaimana pelanggaran antara Ivan Mahmud dan juga Kobe Ong sebentar tadi. Kita boleh melihat juga Ivan Mahmud memegang lututnya. Lebih kepada kesilapan individu dari Ivan Mahmud. Beliau yang tersepak tadi kaki Kobe Ong. Sebelum itu ada tercahan sedikit dari belakang oleh Sean Lowry. Okay,
ketika dia berpusing tadi. Ya, memang saya rasa ketika pelanggaran itu dan selepas itu beliau ingin melakukan turning, itulah yang menyebabkan beliau mengalami kecederaan. Ya, adalah ayam tambatan untuk pasukan Terengganu. Sebarang kecederaan pasti akan merencatkan. Terengganu memberikan tekanan kepada penting tanah pasukan JDT. Tapi kita melihat bagaimana pasukan JDT tidak lakukan serangan terburu-buru. Mereka cuba untuk membuka ruang. Dan inilah yang selalu JDT lakukan. Mereka cuba untuk melakukan hantaran-hantaran pendek. Cuba bergerakkan, menggerakkan bola di sebelah kiri dan sebelah kanan. Cuba untuk mencari di manakah ruang yang ada untuk mereka melakukan gerakan. Ini lagi pintasan yang berjaya dilakukan oleh dan tengah pasukan JDT, Jody Ahmad. Boris Teori adalah individu yang cipta peluang untuk Bergson dapatkan sepakan penalti. Dan ke dalam untuk JDT. Dan Davis. Semula kepada dan seterusnya. Kita lihat bagaimana peluang untuk pasukan Terengganu pula, tetapi pantas untuk dicabar oleh Corbin Ong. Itulah yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT ya, ketika bola berada di kaki pemain Terengganu. Mereka cepat melakukan pressing bagi memberikan kesilapan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Berarti masa dapat dilakukan namun tumbukan yang dibuat sebentar tadi oleh Suhaimi. Masih lagi dalam kawalan pasukan juara bertahan. Jody Ahmad dapat menoleh ke depan dan seterusnya. Tidak ada rakan maupun Corbin Ong. Berada di bahagian tepi, begitu juga dengan Fernando Forestieri. Yang tinggalkan posisi sayap kirinya. Kali ini giliran pasukan Terengganu. Sekali lagi 2-1. Pendekatan bertahan untuk pasukan JDT untuk merantai pergerakan Ivan Mahmud. Individu yang sebenarnya perlu diberikan perhatian khusus bagi memastikan kejuaraan keempat mampu dicapai. Kesilapan lontaran dari Matt David. Seterusnya kita melihat bagaimana sekali lagi hantaran yang kurang tepat pula yang gagal dilakukan pasukan Terengganu. Si Hakim Hassan, individu yang sememangnya banyak memainkan keperanannya di awal permainan ini untuk pasukan Terengganu. Ya, memang banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh Noke Hassan menerusi di sebelah kanan, tetapi hantaran yang kurang tepat sementara tadi yang memaksa pertahanan JDT cuba mengawal dengan kemas seperti apa yang beliau lakukan. Cross mudah untuk Ahmad Syihan Azmi. Ya, di sini kita lihat bagaimana hantaran yang cuba mencari di manakah kedudukan Ivan Mahmud, tapi hantaran Ungku Syakir sementara tadi tidaklah begitu baik sampai dibaca oleh Syihan Azmi. Selain hantaran kurang tepat di bahagian tengah, di bahagian attacking third juga berikan sedikit kesukaran bagi pemain-pemain JDT pasukan Terengganu untuk menguji benteng pertahanan JDT. Corbin Ong, lapangan yang jauh dari kaki. Setelah membolehkan pasukan Terengganu dan semula untuk Corbin Ong. Pas pulas tindakan yang dilakukan oleh Azam Azmi Murad. Sehingga bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh pemain JDT ke atas pemain midfield, iaitu Murilo sebentar tadi yang memberikan tekanan ketika beliau mengawal bola. Untuk pasukan Terengganu namun dirampas Berti untuk Bergson. Berti semula Forestieri
Wilson mahukan ke depan namun tidak ada respon dari Forestieri. Lagi mereka bergerak dari sebelah kiri. Arian tepuk bola dari Berson. Kali kedua tidak dapat respon dari Forestieri. Badi Ahmad, Matthew Davis, Marco di tengah. Begitu terus kepada Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, satu marker berjaya dilepasinya. Dia dikasari sebentar tadi. Kapten pasukan Terengganu, Habib Harun. Ya, di sini kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Habib Harun ke atas Arif Aiman, walaupun Arif Aiman sudah pun memperdayakan Habib Harun. Kerana kita tahu Arif Aiman mempunyai kelajuan ketika bola berada di kaki beliau, beliau boleh melakukan sesuatu, dan disebabkan itulah Habib Harun cuba untuk menyekat larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Nanti akan mengambil sepakan percuma ini. Davis terus berada dalam kawasan penalti. Heberti, tandukan yang dibuat sebentar tadi oleh Afiq Fazail. Ya, saya rasa ini bakal, saya rasa mungkin hantaran yang kurang menjadi yang cuba dilakukan oleh Heberti, kerana mungkin kita boleh lihat ada 4 atau 5 pemain yang cuba melakukan larian ke hadapan, tetapi walaupun hantaran itu tepat ke arah Afiq Fazail, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Afiq Fazail tidaklah begitu baik. Peluang untuk Terengganu tak lagi dipatahkan oleh Badi Ahmad. Sahinode cuba untuk lepasi di depan, namun kita lihat bagaimana Matt Davids memangnya beraksi dengan begitu baik dan tutup laluan larian dari Sonny Nordic. Sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Terengganu. Usul pada minit ke-17. Sian Azmi perlu berwaspada. Bukan Mahmud melakukan larian di tengah, begitu tidak ada siapa yang mampu melakukan connection. Sepakan dari Sonny Nordic. Ya, satu hantaran yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordic. Walaupun saya rasa ini adalah peluang kemasan untuk mereka menyamakan kedudukan, tetapi mungkin teknik yang kurang baik yang dilakukan oleh Sonny Nordic, kerana beliau mungkin ingin meletakkan bola itu di bahagian far post, tapi bola itu sedikit jauh tersasar daripada apa yang beliau ingin lakukan. Arif Aiman kepada Heberti. Masih lagi Arif Aiman. Pukulan yang dilakukan ke atas Heberti menyebabkan beliau tidak teruskan larian. Jadi Ahmad terlepas. Jadi Ivan Mahmud berpeluang untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Bagaimana beliau cuba dikasari tadi. Satu tackle dari belakang tapi tidak diindahkan. Kita melihat bagaimana pemain-pemain pasukan Terengganu dan sekarang ini dihadiahkan pukulan ataupun penalti sebagaimana yang dimiliki oleh pasukan JDT. Wajar tindakan dari pengadil. Ya, memang betul wajar, tetapi sebelum itu mungkin beliau ingin cuba untuk meneruskan perlawanan. Tetapi di sini kita lihat bagaimana ketika Ivan Mahmud ingin melakukan rembatan, kita boleh lihat bagaimana Jody Ahmad cuba untuk menyekat rembatan yang cuba dilakukan. Tetapi mungkin dengan adanya pembantu pengadil di bahagian sideline, inilah yang menyebabkan sepakan penalti itu diberikan kepada pasukan Terengganu. Jadi dua sepakan penalti warnai final Piala Malaysia edisi ke-97 ini. Satu sliding tackle yang dibuat oleh Sean Worry. Terlepas dengan helah yang begitu baik dilakukan oleh Ivan Mahmud. Lakukan kuisan dan seterusnya. Jaya memperdaya pertahanan pasukan JDT. Sewaktu cuba melakukan sepakan, satu tackle dari belakang dilakukan oleh Jody Ahmad membolehkan Terengganu dihadiahkan sepakan penalti. Kesuaran terus diterpa oleh dua pemain Terengganu tadi.
sebelum ada bantuan dari pembantu tambahan pengadil. Lawan satu, the goal kedua, potensi goal kedua dalam aksi final. Shihan ke depan dengan Ivan Mahmud. Ya, apapun Shihan perlu tidak pantas reflect. Suatu sepakan dilakukan. Kaki kiri untuk Ivan Mahmud. Bukah memperdaya Shihan Azmi. Dan Ivan Mahmud dan berjaya kali ini. Penjaga gol rebahkan badan di sebelah kanan. Tetapi sepakan ke penjuru kiri. Dilakukan oleh Ivan Mahmud untuk ikat kedudukan 1-1. Jadi pastinya suasana lawan ini akan bertambah menarik selepas ini. Ya, memang satu jaringan yang begitu sempurna yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Beliau meletakkan bola itu di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Dan di sini kita lihat bagaimana sepakan penalti yang diberikan oleh pasukan Terengganu. Dan kita lihat bagaimana pace bola yang begitu deras untuk menewaskan Shihan Azmi. Terasa satu jaringan yang begitu baik yang dilakukan oleh Ivan Mahmud. Di kedudukan terikat 1-1 antara juara bertahan Terengganu, pasukan JDT dan juga Terengganu selaku pencabar dalam aksi final ini. Dan pada minit ke-21 dibolehkan Terengganu menyamakan kedudukan. Oh, sepakan penalti diberikan oleh Rogi Suaran. Kesilapan PT Pertahanan, tetapi lebih ketara adalah pertahanan tekan JDT tadi kerana memang jelas tajam untuk sepakan penalti. JDT akan berikan respon segera selepas ini. 21 minit, gol terhasil mesti sepakan penalti untuk kedua-dua pasukan. Tanpo untuk Bergson. Berhenti Rode ke belakang. Dan Mahmud dah mendapatkan bola di udara. Dan Lori ke buka hantaran untuk kita peluang baru bagi Arif Aiman Hanafi. Dan lihat bagaimana Arif Aiman membuka cross untuk pemain di hadapinya. Terpaksa ke belakang Matthew Davis ke tengah. Dan percubaan dari Afiq Fazail. Ya, satu di sini kita bagaimana sekali lagi jaringan yang dihasilkan oleh Ivan Mahmud cuba untuk memperdayakan Shihan Azmi dan beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol. Tapi kita menyaksikan bagaimana satu voli yang cuba dilakukan oleh Fazail sebentar tadi, walaupun clearance yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan Terengganu. Kita melihat bagaimana mungkin teknik yang kurang baik yang dilakukan oleh Afiq Fazail sebentar tadi kerana bola itu jauh tersasar daripada gol pasukan Terengganu. Lagi Nur Hakim Hassan yang cuba digunakan. Pasukan Terengganu kita akan melihat bagaimana gerakan dari Safwan Mazlan. Masuk ke depan Sani Nordi. Hakim Hassan melakukan larian di dalam kawasan penalti sekarang ini. Ivan Mahmud ke belakang. Masih lagi dalam kawasan permainan tapi bola telah pun terkeluar. Silapan tolakkan Ivan Mahmud. Sepuluh minit telah pun berlalu. Gol terhasil
satu ruang untuk pasukan JDT sekarang ini. Arif Aiman, satu tampanan tapi agak kuat sikit ataupun ke depan sedikit. Satu idea yang menarik, dia berjaya melepasi perangkap offside lakukan oleh pasukan Terengganu. Abin Ong. Dan seterusnya kita lihat bagaimana Ali semula dikawal oleh pasukan Terengganu. Sondo ditelepas. Matthew Davis berjaya untuk melakukan rampas bola tadi. Darian yang cukup baik. Matthew Davis manakala Jody Ahmad dilainkan kuning. Rasa kesilapan yang berikan sepakan penalti kepada pasukan Terengganu. Manho. Abid Ong. Pemain Terengganu tidak ada keperluan untuk mereka melakukan pressing tinggi. Arif Ferguson untuk Hebati. Hebati berjaya untuk mengatasi Sonny Lode dan sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Kita lihat bagaimana pemain-pemain sekolah JDT mereka sekali lagi lebih gemar melakukan serangan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan hasilnya mereka mendapatkan sepakan penjuru. Dan sebabkan itulah lebih banyak mereka menggunakan di sebelah kiri petugas pasukan Terengganu. Paiman pendek dari Heberti. Oh, sekali lagi mencari Jody Ahmad namun dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Iban Mahmud. Chen Lori untuk Bergson. Begitu biasan tampanan yang cukup baik untuk menghalang sepakan ke arah pintu gol dari Bergson. Ya, satu tending yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Bergson. Dan beliau memilih untuk melakukan rembatan terus. Tapi kita lihat mungkin beliau boleh memberikan bola kepada Fernando Forestieri sebentar tadi. Kerana Fernando Forestieri tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan pasukan Terengganu. Satu tindakan bijak dari Safwan Mazlan untuk melakukan blocking. Pada penjuru yang kedua. Heberti. Fafus mencari Shane Lowry. Bangson dan tubuhkan yang berjaya dilakukan oleh Suhaimi. Haimi Hussein mengalami kecederaan. Melakukan tubuhkan. Kita lihat sekali lagi bagaimana tandukan dari Bangson terus disambut oleh Forestieri. Saya rasa mungkin ada pelanggaran di antara Fernando Forestieri dan juga Suhaimi sebentar tadi, yang kita boleh menyaksikan Suhaimi mengalami kecederaan. Dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan ini, kerana ketika beliau cuba untuk mengeluarkan bola, pelanggaran itu terjadi. Jadi kalau kita tengok bagaimana set pieces yang cuba dilakukan oleh pasukan JDT, cuba meletakkan bola di bahagian far post dan selepas itu cuba untuk melakukan set back. Dan pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu perlu berwaspada dengan set pieces yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Dan skuad Harimau Selatan ini sebenarnya mahukan kerana Malaysia ini dikekalkan di selatan tanah air sebagai pelengkap koleksi bagi musim cemerlang dalam Liga Malaysia. Yang kita sejarah tersendiri kan untuk pasukan Terengganu. Kali lagi Iban Mahmud yang menjadi sasaran tetapi terus kepada Jody Ahmad. Arif Aiman yang buka ruang di sebelah kanan. Afiq kepada Matt Davis. Arif Aiman belakang semula. Afiq cuba mendapatkan bola di bahagian tengah tetapi terus berikan kepada Jody Ahmad. Ron Lori daya dipintas sekali lagi oleh Safwan Mazlan. Terang ke dalam untuk pasukan KDT.
lisan diberikan Nadil kepada Kevin Ong dan beliau lewatkan permainan ke dalam untuk mencari Haberty, namun ditanduk keluar oleh pertahanan pasukan Terengganu. Davis berdepan dengan Sonny Norde dan ke dalam untuk pasukan JDT. Pendek dari Matt Davis. Lihat bagaimana serangan yang untuk peluang yang dimiliki di pasukan Terengganu. Ada kecederaan yang dialami. Ya, antaranya yang cuba dilakukan oleh Hazar Azmi seperti tadi, cuba untuk menghantar kepada Engku Syakir, tapi mungkin ada pelanggaran di antara Engku Syakir dan juga Jody Ahmad yang memaksa Engku Syakir mengalami kecederaan. Sekali lagi daripada insiden itu berlaku, ada pelanggaran pada Syakir dan juga Jody Ahmad. Terus diberikan kepercayaan untuk mengundi bahagian tengah pasukan JDT. Sebagian dari Bozov Street bakal semula perjuangan pasukan JDT. Minit permainan, kuasaan JDT 65% berbanding 35% untuk pasukan Terengganu. Van Ho untuk Kevin Ong, tetapi terlalu kuat. Ya, saya rasa pada ketika ini pemain-pemain pasukan JDT cuba untuk melakukan passing lane di bahagian tengah, cuba untuk memecahkan kebuntuan di bahagian tengah, kerana kita lihat 2-3 kali juga mereka cuba untuk melakukan seperti apa yang mereka rancangkan dan hasilnya mereka menjadi, tapi di bahagian tengah pemain-pemain misi pasukan Terengganu perlu lebih fokus, cuba untuk menutup lebih cepat ruang yang ada pada pemain-pemain pasukan JDT. Kita dipersalahkan usaha berebut bola dari Ivan Mahmud. Dan satu kredit juga harus diberikan kepada Azam Azmi Murad kerana beliau berjaya berantai pergerakan Kevin Ong ini. Peluang untuk Terengganu, bola telah pun keluar dari Usyakir. Permainan kita lihat bagaimana diteruskan. Van Ho pendek dan terus ada kepada Sonny Norde. Dari Sonny Norde dan pias dari Jody Ahmad. Boris Thierry untuk Haberty. Peluang sekali ini untuk Bergson. Jaya untuk mengatasi Habib Harun. Dan seterusnya Bergson dan berjaya di tepis oleh Suhaimi. Bergson sekali lagi untuk Arif Aiman. Terus diberikan tekanan oleh Norilo. Terbaik untuk Bergson. Kita lihat sekali lagi bagaimana rembatan, tapi sebelum itu ada membias di pertahanan Terengganu sebelum ditepis keluar oleh Suhaimi Hussein. Haberty, Matt Davis kepada Arif Aiman. Arif Aiman mengatasi dua pertahanan pasukan Terengganu tetapi dirampas semula. Bola yang berjaya untuk memberikan rencatkan serangan dari Arif Aiman. Bergson. Boris Terry. Marco kepada Arif Aiman. Bahaya. Kuas rendah. Kuas mencari Haberty. Sonny Norde pada Ivan Mahmud, namun lihat bagaimana terlalu kuat. Hanya seorang pemain penyerang
depan dengan dua pertahanan tengah pasukan JDT. Memangnya sesuatu yang cukup sukar untuk Ivan Mahmud. Ya, memang betul. Kerana mungkin ketika pemain-pemain Terengganu mendapatkan bola, mereka cepat kehilangan bola. Itu yang perlu mereka perbaiki seandainya mereka ingin melakukan gerakan bergaya hadapan. Kerana ketika berada-berada di kaki pemain-pemain pasukan Terengganu, begitu cepatnya pemain pasukan JDT melakukan pressing, dan itulah yang menyebabkan mereka cepat untuk mendapatkan bola. Peluang yang dimiliki oleh Bergson, satu dihalang dan satu jadi ditepis Yaswami Hussein. Jadi tempoh permainan agak sederhana. Masih lagi pendekatan berhati-hati digunakan baik pasukan JDT, begitu juga dengan pasukan Terengganu. Ya, saya Davis bolehkan lontar ke dalam untuk Terengganu. Ya, saya rasa sendiri tidak banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu. Mereka tidak merencanakan gerakan yang lebih baik. Kerana rata-ratanya kalau kita lihat dominasinya untuk separuh masa pertama ini adalah daripada pasukan JDT itu sendiri. Jadi kita mengharapkan lebih banyak gerakan yang lebih membahayakan kubu pasukan yang JDT. Setakat ini kita melihat bagaimana hantaran-hantaran panjang yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu, mengharapkan Ivan Mahmud mampu memperdaya Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Bergson terlepas, berjaya dihalang sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Lintas Afiq juga terlepas, masih lagi Afiq. Boris Terry untuk Heberti. Aiman menanti di sebelah kanan. Aiman Arif melihat bagaimana percubaan terus dari Aiman, sekali lagi digagalkan oleh Suami Hussein. Ya, satu gerakan yang begitu baik cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Walaupun saya rasa mungkin beliau boleh menghantar di bahagian Fapus kerana Fernando Forestieri tidak dikawal oleh mana-mana pemain, tapi beliau memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol, sambil kita boleh lihat bagaimana Suhaimi pun sudah bersedia untuk menampan rembatan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi. Apa hantaran Matthew Davis tidaklah begitu sempurna dalam aksi final ini. Terus akan melegakan benteng pertahanan pasukan Terengganu. Dan Mahmud untuk Terengganu, terus ke tengah Murilo, tapi terus saja kepada Matthew Davis. Van Ho, Arif Aiman cuba minta bola. Terus mula Afiq di tengah, tapi terus diberikan kepada Arif Aiman. Dari Arif Aiman tergelincir, namun bola dimiliki oleh Heberti pula. Murilo yang dipersalahkan, cuba tarik-menarik dalam usaha untuk merampas bola dan kawalan Heberti. Ya, saya rasa asakan yang cuba dilakukan oleh Murilo ke atas Heberti, kerana tidak ada pemain JDT yang cuba membuka ruang untuk Heberti melakukan hantaran. Sebab itulah beliau begitu lama menyimpan bola. Lagi-lagi hantaran atau clearance dilakukan oleh Terengganu, terus saja dikuasai semula oleh pasukan JDT. Misteri saja untuk Afiq John. Peter David mengembang di sebelah kanan, manakala Arif Aiman masuk ke dalam sedikit, masuk ke belakang Wan Ho. Corbin Ong lalu ke depan pula, dan dua kali larian dari Corbin Ong yang lebih laju dari hantaran bola yang dilakukan oleh rakan. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu. Bode untuk Ivan Mahmud, bantu oleh Habib Harun. Dulu tidak banyak mengembang kerana beliau berada berdekatan dengan Forestieri. Lagi
akan pemain Terengganu. Kurang kemas belikan JDT sekarang ini. Kali memberikan ancaman. Seperti ada tarikan awal yang dilakukan advantage di pekat awal, tetapi lain kad kuning yang kedua dalam perlawanan ini. Saya rasa kekasaran ataupun presi yang cuba dilakukan oleh pemain Terengganu sementara tadi ke atas seperti yang masa seperti dijatuhkan. Di sini kita lihat bagaimana Safwan Mazlan ataupun Engku Syakir yang melakukan kekasaran ke atas seperti, kerana ketika bola ini dimainkan beliau melihat lari yang cuba dilakukan oleh Bakson dan juga Fernando Fasari di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, mungkin sedikit lewat antara yang cuba dihasilkan oleh Haberti. Jadi 4 benteng 5 yang terpaksa dibina. Syakir adalah individu kedua dan terima lainkan amaran kad kuning dalam perlawanan ini. Sekarang ini untuk JDT. Polisteri terus saja sudah ketangkapan Suhaimi Hussein. Ya, satu placing yang cuba dilakukan oleh Fernando Forestieri, tetapi bola ini mungkin sedikit lemah dan mudah untuk Suhaimi menangkap kemas sepekan yang cuba dilakukan oleh Fernando Forestieri, kerana bola ini begitu jauh sekali untuk Forestieri melakukan curving ataupun rembatan ke arah petugas pasukan Terengganu. Norilo dan Mahmud cuba melakukan larian namun tidak ada respon dari Norilo. Jadi Rode yang bagi peluang dari Terengganu. Rembatan yang sedikit meninggi dari Habib Harun. Idea yang baik yang cuba dilakukan oleh Habib Harun. Beliau mendapatkan bola daripada Sonny Nordin dan terus melakukan rembatan. Mungkin teknik yang beliau lakukan tidaklah begitu baik, walaupun saya rasa mungkin lebih baik beliau melebarkan di sebelah kanan kerana Haki Hassan berada dalam keadaan yang lebih baik untuk melakukan penyudah. Tapi satu percubaan yang betul baik untuk Habib Harun sebentar tadi. Masuki minit ke-43. Ringo Diamat untuk Arif Aiman. Manho cuba membantu Afiq di sebelahnya. Apa terpaksa ke belakang kepada Sean. Afiq hantaran terus saja untuk Arif Aiman. Sekali lagi Arif Aiman lepas. Bagaimana kali ini cross ke belakang dan Haberti terlepas peluang. Satu cutback yang baik dilakukan oleh Arif Aiman melepasi dua marker di depannya. Ya, sayang, ini adalah peluang yang terbesar untuk pasukan JDT menambah jaringan Malaysia Haberti, tetapi sayangnya teknik tapping yang cuba beliau lakukan tidak begitu baik. Tapi pada saya, kredit perlu diberikan kepada Arif Aiman. Beliau berjaya memperdayakan Ubaidillah di sebelah kiri petugas pasukan Terengganu. Sambil kita boleh lihat bagaimana satu sentuhan yang mungkin kurang baik yang cuba dilakukan oleh Haberti. Akan gol untuk Terengganu. Kurang dari 2 minit permainan masa sebenar. Arif Aiman yang dipersalahkan. Dan Arif Aiman selalu ditagih oleh JDT. Dan lihat bagaimana peluang yang cuba direncanakan oleh pasukan Terengganu. Murilo untuk Ivan Mahmud dan terus saja kepada Syihan yang sentiasa dirantai oleh Jody Ahmad. Selamat ditunggu pasukan JDT.
Ya, saya rasa vision yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Nurillo kerana dia mengharapkan Ivan Mahmud cuba berlari ke hadapan untuk menyambut hantaran yang dia lakukan. Tetapi mungkin Ivan Mahmud dikawal dengan ketat sekali oleh Budi Ahmad sebentar tadi. Untuk JDT, begitu kita lihat Arif Aiman dikasari oleh Sonny Norde. Tambahan masa 4 minit diberikan kepada kedua-dua pasukan. Sekejap bagaimana satu kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Tetapi asakan yang dilakukan oleh Sonny Norde ke atas Arif Aiman yang terkena. Mungkin saya rasa siku beliau terkena mulut Arif Aiman yang memaksa pengadil memberikan sepakan percuma kepada JDT. Ruang untuk JDT kembali di depan. Kita lihat bagaimana tiga penting yang dibina oleh pasukan Terengganu bagi berdepan dengan sepakan dari Hebati. Dari Hebati untuk Forestieri, namun begitu lewati palang gol. Biasakan percubaan terus dilakukan oleh Hebati. Ya, satu percubaan terus yang cuba dilakukan oleh Hebati. Mungkin rembatan yang beliau lakukan sedikit kuat kerana kita ingin melihat adakah rembatan itu rembatan terus ataupun cuba untuk mengumpan bola itu di bahagian far post, kerana kita melihat ada Jody Ahmad dan juga Fernando Forestieri di bahagian belakang. Kali isyarat dari pengadil untuk berikan suatu sepakan bebas perlu dinilai ataupun diperhatikan untuk kita mengetahui apakah indirect ataupun direct free kick yang diberikan. Berdepan dengan Ivan Mahmud. Harun tidak banyak terlibat dalam pergerakan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Banyakkan hantaran dari sebelah kanan untuk mencari Ivan Mahmud. Sini kita lihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Harun ke atas Berti, dan selepas itu asakan demi asakan yang cuba dilakukan oleh Sean Rowley untuk menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Akan percuma untuk pasukan JDT. Apik Forestieri. Forestieri semula untuk Corbin Ong. Baik dari Corbin Ong. Cross ke tengah. Hamerti terlepas. Dan begitu masih lagi dikuasai oleh pasukan JDT. Afiq Fazail. Musyakir cuba melakukan pressing ke atas Jody Ahmad. Tarian tersebut membolehkan lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Terengganu. Belakang untuk Wan Ho. Paksa tengah JDT rencanakan semula serangan dari bawah. Robin Ong sedia untuk menerima bola. Misteri di sisi hadapannya. Jody Ahmad. Afiq agak terbuka. Afiq Fazail sekarang ini untuk Bergson. Afiq semula. Abati begitu cuba mencari Bergson terus saja. Pemain lawan jadi tiupan wisit panjang untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Dua jaringan terhasil masing-masing sepakan penalti yang didahului pasukan JDT. Desi Bergson dan seterusnya jaringan Ivan Mahmud pada minit ke-21 untuk menyamakan kedudukan JDT 1 Terengganu 1. Malam ini mungkin perancangan itu tidak menjadi di separuh masa pertama, tetapi kita mengharapkan di separuh masa kedua mereka
masih lagi menggunakan filosofi yang mereka cuba terapkan pada sebelum-sebelum ini. Jadi kita mengharapkan bidak play yang cuba dihasilkan dan juga lebih banyak idea-idea untuk mereka melakukan percubaan, kerana tidak ada banyak percubaan, hanya satu saja percubaan tepat ke arah pintu gol. Jadi untuk pasukan Terengganu, mereka perlu lebih fokus khususnya di bahagian serangan untuk cuba untuk mendapatkan jaringan. Jadi sepak bola untuk Terengganu yang akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Matthew Davis untuk Haberty. Tampanan yang baik untuk Bergson. Namun diteruskan Arif Aiman. Berdepan dengan Ubaidullah. Masih lagi Arif Aiman. Matthew Davis membantu. Haberty. Ada larian cuba lakukan oleh Afiq Fazail. Namun tidak ada respon dari Haberty. Paristeri untuk Robin Ong. Wan Ho cuba mendapatkan bola tapi terpaksa ke belakang semula untuk Jody Ahmad. Afiq terlepas. Paristeri juga terlepas dan dikuasai semula oleh pasukan Terengganu. Biarkan oleh Robin Ong, lontar ke dalam untuk pasukan di selatan tanah air itu. Jadi kecederaan dialami oleh Robin Ong. Apakah yang mengalami kekejangan? Ya, saya rasa beliau mengalami kecederaan di bahagian ankle beliau, kerana beliau sebentar tadi memegang ankle-nya dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan. Tetapi kita lihat mungkin Amir Safari sudah pun dipersiapkan untuk menggantikan Komek Ong sementara nanti. Tapi itu antara option yang dimiliki oleh pasukan JDT akibat kecederaan yang dialami oleh Komek Ong. Lihat bagaimana keterbatasan gerakan dari Komek Ong, di situlah yang mengalami kecederaan. Ia pun tidak ada pergerakan yang agresif dilakukannya. Dan pertukaran, menyaksikan Robin Ong dikeluarkan dan Syami Safari, pemain usia 25 tahun, gantikan tempat tersebut. Tuan pertama dari Syami. Ya, sebelum ini kita jarang melihat Syami beraksi di sebelah kiri, tetapi di peringkat antarabangsa beliau sudah pun beraksi. Jadi kita mengharapkan dengan pengalaman yang ada pada diri beliau dapat beliau membantu khususnya dari segi pergerakan untuk menggerakkan di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Son yang menyumbangkan satu jaringan dan perlawanan ini tak ada percubaan yang dapat dilakukannya. Untuk mendapatkan jaringan pendahuluan yang kedua untuk pasukan JDT. Dan setakat ini statistik dalam Piala Malaysia ini untuk 15 minit di separuh masa yang kedua, 5 gol dihasilkan oleh pasukan JDT berbanding 1 untuk pasukan Terengganu. Kerana Terengganu juga dibolosi satu jaringan, tidak untuk pasukan JDT pada awal separuh masa yang kedua. Sonny Lode. Lode terus saja ke depan. Iman cuba melakukan larian tapi terlalu kuat dan Sonny Lode bolehkan lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Ya, sayang sekali ya antara yang cuba dilakukan oleh Sonny Lode. Beliau melihat Noah K. Hassan berada di sebelah sana, tetapi kita boleh nyaksikan bagaimana Ivan Mahmud cuba untuk mengejar hantaran yang cuba dilakukan oleh Sonny Lode. Dan ini adalah cubaan yang cuba dilakukan oleh Sean Rollins sementara tadi. Beliau meletakkan diri beliau di bahagian far post, tetapi tampanan beliau kurang kemas, mudah untuk Suhaimi mendekat kemas. Satu kegarisan yang tidak digemari oleh Ivan Mahmud.
dapat reaksi dari Sean Lowry. Tambahan pembantu pengadil memberikan teguran dan juga meleraikan. Akhirnya Logish Warren dan amaran lisan untuk kedua pemain ini. Namun perlu mengawal emosinya kerana beliau adalah nadi utama inter serangan bagi pasukan Terengganu. Jackson yang dipersalahkan. Ya, saya rasa mungkin hadangan yang cuba dilakukan oleh Jackson ketika saya rasa mungkin Safwan Maslan cuba untuk mendapatkan bola sebentar tadi dan itulah yang menyebabkan pengadil memberikan sepakan percuma kerana Safwan Maslan terlebih dahulu mendapatkan bola daripada Jackson sebentar tadi. Saya lagi Terengganu, Sonny Nodé depan dengan Matthew Davis. Son Arif, Arif Kaiman jadi sekat. Harun Sa pada Habib Sarun. Harun yang tidak banyak main keperanan di bahagian tengah sebagaimana di separuh masa yang pertama. Ada kelaziman serangan yang dibuat, serangan balas terus saja dari bahagian pertahanan ke bahagian atas. Ya, kita lihat bagaimana Ivar Vamut sudah pun berada dalam kurungan offside sambil ada kekasaran yang cuba dilakukan oleh Ivar Vamut ke atas Jordi Ahmad sebentar tadi. Perangkat offside dilakukan oleh JDT lebih berkesan banding satu untuk pasukan Terengganu. Kesan dalam untuk JDT. Aiman untuk Heberti untuk mencari Beristeri, namun percubaan yang dilakukan oleh Syami. Ya, satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Heberti, cuba untuk mencari di manakah kedudukan Beristeri, tapi kita lihat bagaimana satu voli yang cuba dilakukan oleh Syami sebentar tadi sedikit saja tersasar. 9 cap on goal dilakukan oleh pasukan JDT banding 2 untuk Terengganu dalam tempoh 53 minit permainan. Belum dipersalahkan. Itu juga dengan Habib Harun. Ya, ada dua kekasaran yang begitu cepat yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu itu sendiri. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Nilo ke atas Haberti, dan selepas itu bagaimana Bakson dijatuhkan oleh Safwan Maslan sebentar tadi. Dan mungkin Habib Harun mendapatkan layanan kad kuning kerana beliau tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh pengadil sebentar tadi. Bantahan yang dilakukannya bolehkan kad kuning kedua untuk pasukan Terengganu. Heberti untuk mencari Sean Lowry. Milo mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Ruang untuk JDT. Sean terlepas. Lepas diasak oleh Ushakir. Dan ke dalam Haberti. Tak kuat untuk Matthew Davis dan Sonny Nodé yang dipersalahkan.
Sekali lagi reaksi yang tidak wajar dipertontonkan oleh pemain-pemain apabila keputusan pegawai perlawanan tidak dipersetujui ataupun digemari. Ya, saya rasa satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Cuba memperdayakan Sonny Nordeh, tapi mungkin pembantu mengadil melihat Sonny Nordeh menggunakan kekuatan badan beliau untuk menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Hebati Sean Lowry melakukan tandukan namun tersasar apabila beliau diasak oleh Habib Harun. Ya, satu hantaran di bahagian far post untuk mencari kedudukan Sean Lowry sebentar tadi, tetapi mujur ada Habib Harun untuk mengeluarkan bola itu. Akan penjuru yang seterusnya untuk pasukan JDT. Paiman yang akan melakukan sepakan ini. Di Arif Paiman dia pos cari Jody Ahmad namun dikeluarkan oleh Ivan Mahmud. Rilo untuk Sonny Nordeh. Sean Lowry cuba melakukan kejaran namun hantaran yang baik. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu, namun Sihan lebih pantas untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Ya, satu tindakan yang cukup bijak yang cuba dilakukan oleh Sihan kerana beliau keluar untuk mengeluarkan bola, kerana kita tahu Kai Hassan cuba memberikan tekanan kepada diri beliau. Tapi di sini kita lihat bagaimana counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu, yang kita menyaksikan bagaimana antara yang cuba dilakukan oleh Engku Syakir ke atas Nur Hakim Hassan sambil dikeluarkan oleh Sihan. Bahkan dari Engku Syakir tadi, kalau kita lihat, ia adalah membias. Kalau ia adalah satu tampanan, pastinya ia akan lebih tepat untuk cari rakan. Jadi kedua-dua pasukan masih lagi terikat satu jaringan. Lowry yang mengalami kecederaan. Apakah pertukaran kedua yang akan dilakukan oleh pasukan JDT? Sean Lowry dikeluarkan akibat kecederaan. Tempatnya akan dimasukkan adalah Firuz Baharudin. Gantian pemain yang kedua untuk pasukan JDT. Peluang Tenorilo, cubaan sekali lagi membias. Satu blocking yang baik dilakukan sebentar tadi oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Terengganu. Di sini kita lihat bagaimana clearance yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad. Dan selepas itu Nur Hakim Hassan terus melakukan rembatan. Dan rembatan susulan yang cuba dilakukan oleh Azad Azmi sambil ditampan oleh Afiq Fazal sebentar tadi. Pemain Ben Mahmud yang memiliki kecederaan, tapi perlawanan diteruskan oleh Ngadil. Dia tidak membabitkan kecederaan yang serius. Matthew Davis untuk Jody Ahmad. Untuk mencari Forestieri. Forestieri dari Sihan. Kita lihat bagaimana peluang atau dari Syami tadi. Kita lihat bagaimana Bergson, namun begitu sasa di sebelah kanan penjuru gol pasukan Terengganu. Ya, satu gerakan yang betul baik. Kita lihat bagaimana begitu pantasnya kaki Bergson untuk memperdayakan pertahanan pasukan Terengganu. Dan selepas itu beliau melakukan rembatan usik kaki kiri beliau. Walaupun kita boleh saksikan Sami Safari sudah pun membuka di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Dan Ivan Mahmud seharusnya
ada membentikan perlawanan ini lebih awal tetapi memberikan advantage untuk pasukan yang mendapat bola ketika itu. JDT seandainya tidak ada tipuan wisir, wajar untuk mereka terus melancarkan serangan. Ya, memang betul kerana penentunya adalah pengadil sendiri yang perlu memberhentikan perlawanan. Tetapi seandainya tidak ada keserangan yang serius, itulah yang menyebabkan pengadil meneruskan perlawanan. Habib Harun yang turut terima line card kuning dalam perlawanan ini. Berpisah untuk Terengganu yang ambil kecederaan dan di bahagian bahu kiri. Terengganu untuk Aiman terus saja dipintas. Pemain Terengganu, Norilo untuk Sonny Nordin. Norilo semula, bukan yang tidak baik untuk Ivan Mahmud. Bagi Norilo melakukan tolakan ke depan. Sonny Nordin membuka peluang di sebelah kanan sekarang ini. Ivan Mahmud berdepan dengan penjaga gol, namun terus sudah ditangkap kemas oleh Syian Azmi. Ada beberapa pilihan yang boleh digunakan. Antara yang terbaik adalah Nur Hakim Hassan. Ya, memang betul lah, kerana Nur Hakim Hassan sudah pun membuka di sebelah kanan. Tetapi Azad Azmi memilih untuk menghantar kepada target man mereka, iaitu Ivan Mahmud, dan mempunyai ketinggian yang tinggi untuk mendapatkan bola tinggi. Bahaya untuk Terengganu. Virus lepas, Rilo membantu untuk Terengganu. Sambil itu Habib Harun memiliki kecederaan sekali lagi. Angkat yang diberikan kepada pemain JDT, kekasaran dari Matthew Davis ke atas Ivan Mahmud. Ya, satu hantaran yang pada saya begitu baik yang cuba dilakukan oleh Murilo. Bila melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud, tetapi Peter Davis terpaksa menarik badan Ivan Mahmud sebentar tadi kerana tidak ingin tidak ingin Ivan Mahmud meneruskan larian yang cuba dilakukan oleh beliau. Wajar lain kad kuning untuk Matthew Davis kerana breakdown of play yang dilakukannya. Dipulihkan Terengganu terus melancarkan serangan. Larian yang sememangnya akan dapat diatasi dengan mudah oleh Ivan Mahmud berdasarkan kepada ketinggian dan juga fizikal yang dimilikinya. Di 63 minit permainan ini telah pun berlangsung, kekal dua jaringan di separuh masa yang pertama. Dan kita lihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh Habib Harun. Mungkin ada terkena pijakan yang cuba dilakukan oleh Virus Barudin sebentar tadi ke atas Habib Harun. Peluang untuk JDT. Gerakan bola mati. Syihan. Pastinya akan diuji. Tapi agak mudah untuk dibaca kerana target man hanyalah untuk Ivan Mahmud. Orilo yang akan melakukan sepakan. Rakam offside dan cuba dibina oleh tanan JDT. Ivan Mahmud berjaya menampan dengan kemas. Ivan Mahmud! Dan Syihan berjaya menampan. Satu idea yang cukup menarik dari Norilo. Ya, satu hantaran yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Norilo. Dia melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud dan selepas itu satu kawalan musi peha yang dilakukan oleh Ivan Mahmud, tetapi
Kredit perlu diberikan kepada Shihan kerana cepat untuk keluar untuk menutup ruang yang ada pada Ivan Mahmud. Matthew Davis yang membolehkan tampanan dilakukan oleh Ivan Mahmud terlepas dari pangkat offside kerana beliau adalah pemain terakhir ada di bawah sekali. Setakat ini Haberty perlu menggandakan usaha ke dalam dari Ubadullah untuk Terengganu. Itu David terus cuba menghalang, dibantu oleh Haberty. Begitu kita melihat Syakir yang cuba untuk mendapatkan sepakan bebas di sebelah kiri, sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Ya, di situ kelihatan bagaimana apa yang didakwa oleh Engku Syakir adalah sepakan penjuru untuk pasukan Terengganu, tetapi pengadil tidak memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu. Penyelamat untuk Feroz. Bahu agak terbuka di bahagian tengah. Biarpun Syakir berada berdekatan dengannya. Matthew Davis. Ihan. Arif Aiman, tetapi tidak banyak, hanya satu saja pergerakan menarik dari Arif Aiman sepanjang permainan ini. Satu cutback yang dilakukannya untuk Haberty tetapi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu. JDT sekali lagi cuba mencanakan serangan. Gerakan sesuatu dari bawah teriamat untuk Matt Davis. Lalu kuat pula dari Matthew Davis kepada Haberty. Ya, saya rasa mungkin kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Kerana ketika kawalan itu, bola itu melantun dan selepas itu Sonor Nordin melakukan asakan, itulah yang menyebabkan antaran yang kurang baik ketika beliau itu bola itu dimainkan. Tarikan ke dalam yang dipersia-siakan Syakir dan juga Nurilo. Arif Aiman untuk Bergson. Haberty keluarkan dari kawasan berbahaya oleh Syakir. Afiq terlepas. Itu juga dengan Haberty. Jami yang dipersalahkan dalam pusat untuk melakukan clearance tadi. Ya, saya rasa mungkin kaki yang begitu tinggi yang dilakukan oleh Syami sebenarnya tadi ketika Nur Hakim meletakkan kepala beliau untuk mendapatkan bola, itulah memaksa pengadil memberikan sepakan percuma kepada Terengganu. Risiko besar untuk mendapatkan advantage, tapi itulah yang digunakan oleh Nur Hakim. Lain kad kuning untuk Syami Safari. Lain kad kuning untuk pasukan JDT. Banding Sony Node untuk pasukan Terengganu hingga setakat ini. Kawanan melebihi minit ke-68. Nur Hakim lepas, tidak. Rakam offside dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan ataupun vision yang tu baik, tetapi mungkin larian yang dihasilkan oleh Nur Hakim Hassan sedikit saja laju ketika bola itu dimainkan. Ya, perangkap offside jaya dilakukan oleh JDT berkesan ke atas Terengganu banding satu. Juara bertahan itu lontar ke dalam untuk JDT. Chami untuk Virus. Dinode untuk menutup ruang sebelah kiri, bantu oleh Arif Aiman. Gerakan Arif Aiman, jaya melepasi Syakir. Masih lagi Arif, berdaya dan seterusnya beliau mengawal bola dan satu cross. Cuba mencari Forestieri dan juga Bergson. Sekadar melintasi
kawasan penalti atau kawasan gol pasukan Terengganu sebentar tadi. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana kawalan bola yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi sayangnya hantaran di bahagian far post tidak menemui sasaran kerana ada Fernando Festeri dan juga Bergson di bahagian belakang. Dasar dari Virus untuk menggagalkan serangan yang cuba dilancarkan oleh pasukan Terengganu. Hampir 70 minit permainan, belum berubah skor sebagaimana mana berakhir separuh masa yang pertama. Terus saja dari Jody Ahmad untuk Sonny Nordé. Sonny Nordé, tiga pemain JDT berada berdekatan. Kekasaran tidak disengajakan oleh Ivan Mahmud. Bolehkan sepakan bebas bagi pasukan JDT. Dari sini kita lihat bagaimana kekasaran yang mungkin cepat yang dilakukan oleh Ivan Mahmud dan ingin memberhentikan lari yang cuba dilakukan oleh Berti sebentar tadi. Dan bila ada sentuhan melihat daripada kedua pemain, kedua pasukan ini cuba mengambil peluang. Maksudnya apa yang berlaku terhadap Bergson? Dia memegang bola, seharusnya jika tidak ada tipuan whistle maka wajarlah yang kad kuning sebenarnya diberikan kepada Bergson. Ya, memang betul, saya setuju kerana bola itu tidak diberikan sepakan percuma kepada mana-mana pemain, tetapi mungkin Bergson cuba menggunakan tangan beliau untuk menangkap bola sebentar tadi. JDT untuk Afiq. Steri terlepas, Rilo juga terlepas untuk Heberti. Pendek saja untuk Matthew Davis. Arif Aiman melakukan larian di sebelah kanan. Arif satu cross dan terus saja bias keluar dari hadangan yang dibuat sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Di sini kita lihat bagaimana Arif Aiman cuba meletakkan bola di bahagian near post, tetapi tidak ada pemain yang cuba bergerak ke hadapan untuk menyambut antara yang dilakukan oleh Arif Aiman. Akan berjuru untuk pasukan JDT. Dari Heberti ke Papus ke bagian tengah dan jaringan tandukan yang dilakukan oleh Virus. Jadi Virus Marudin meletakkan pasukan JDT sekarang ini di depan semula. Satu gol yang begitu baik yang dihasilkan oleh Feroz dan ini adalah jaringan pertama beliau dalam saingan Piala Malaysia. Bagaimana begitu tinggi beliau melompat untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Rasa satu jaringan yang begitu baik untuk diri beliau dalam saingan Piala Malaysia ini. Sekali lagi kita lihat bagaimana beliau begitu tinggi dan terus melakukan henjutan untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Satu free header dimiliki oleh Virus. Tanpa sebarang asakan dari pemain JDT. Tetapi yang menarik juga tindakan susulan dari Forestieri yang menjangkakan segala kemungkinan seandainya bola itu mengenai tiang gol. Satu kredit namun jaringan pada minit ke-73 oleh Virus Baharudin meletakkan JDT kembali semula di depan dengan keputusan 2-1. Dua pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu untuk memberikan tenaga baru pemain yang dipersiapkan untuk pertukaran tersebut. Masuk Saiful Hakim dan juga Syarif Hasifi. Jakir selagi dalam permainan sebelum lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan JDT. Pertukaran serentak dan Saiful Hakim yang akan dimasukkan. Beliau akan menggantikan Habib Harun. Ya, Habib Harun yang dikeluarkan. Yang cukup emosi panjang permainan.
takaran pertama untuk pasukan Terengganu. Arif pula ya, saya rasa ada dengan dua pertukaran yang dilakukan oleh Tomislav. Ya, sedikit sebanyak ingin cuba untuk memberikan tekanan di bahagian serangan kerana mereka sekarang ini ketinggalan 2-1 di belakang pasukan JDT. Jadi dengan kemasukan kedua-dua pemain ini, kita mengharapkan lebih banyak idea yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pemain ini. Satu cross tidak memberi sasaran. Selamat gol pasukan JDT. Permainan memasuki suku yang terakhir, 15 minit yang terakhir. Daripada kedua-dua pasukan berjaya menghasilkan 2 gol dalam 6 perlawanan sebelum ini. Bagi JDT, tempoh tersebut mereka revolusi sebanyak 2 kali. Tidak untuk pasukan Terengganu. Jadi Terengganu terus mengasak. Masakan yang dilakukan di atas Afiq Fazail. Ya, di sini kita bagaimana kesalahan yang cuba dilakukan oleh Murilo ke atas Afiq Fazail sebentar tadi. Walaupun terasa mungkin terkena ankle Afiq Fazail. Bahkan percuma untuk JDT. Bawa mencari Bergson. Dikuasai semula oleh Terengganu. Dari Jody Ahmad untuk Forestieri. Arif Aiman. Namun apakah tangkapan penjaga gol di luar kawasan penalti. Kempuhan sesama sendiri yang berlaku di antara Suhaimi dan juga pertahanan pasukan Ubaidullah, pertahanan pasukan Terengganu. Ya, saya rasa mungkin Suhaimi terkena boots ataupun kaki Ubaidullah sebentar tadi ketika tolakan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman ke atas Ubaidullah. Dan di sini kita lihat bagaimana bola, kita lihat bagaimana Suhaimi mungkin kakinya terkena kepada Suhaimi. Tetapi mungkin ada kibaran bendera dari pembantu pengadil. Apakah tangkapan yang dilakukan oleh Suhaimi di luar kawasan penalti, ataupun mungkin tarikan Arif Aiman di awal itu yang menyebabkan lawanan ini dihentikan. Saya rasa mungkin tolakan yang dilakukan oleh Arif Aiman kerana Suhaimi sudah pun keluar dan menangkap bola itu. Kita lihat mungkin daripada sisi belakang ini. Dan Suhaimi yang terkena boots ataupun kaki Ubaidullah. Lihat tangkapan bola yang dilakukan oleh Suhaimi, apakah melepasi garisan dalam kawasan penalti ini. Dua insiden, satu kejadian pada minit ke-38 menyebabkan permainan terhenti buat seketika. Peran ketiga untuk Terengganu. Satu lagi tenaga baru yang dimasukkan. Adisa Kraison. Tentikan Uku Syakir. Menyedari ketinggalan dengan satu jaringan. Satu keputusan yang sememangnya perlu dilakukan. Ya, dengan kemasukan Anissa Bryson, sudah semestinya pasukan Terengganu ingin cuma untuk mempertajamkan daripada serangan. Kita mengharapkan beliau boleh memberikan impak khususnya ketika ini kerana pasukan Terengganu ketinggalan 2-1 di belakang. Milo melakukan tandukan terus kepada Haberty. Dari Arif Aiman, Tobakson dan Haberty semula sekarang ini. Cerino Day yang melakukan kekasaran.
Kita melihat bagaimana Sony Dodi diberikan amaran lisan pada pengadil perlawanan kerana protes yang dilakukannya. Saya rasa mungkin juga terkena ataupun pijakan yang terkena kaki Berti. Dan di sini kita lihat bagaimana kaki kiri Berti cuba dipijak oleh Sony Nordin sebentar tadi. Untuk Terengganu, Ivan Mahmud ada pelanggaran yang membabitkan Ivan Mahmud, namun perlawanan diteruskan. Ruang untuk Terengganu sekarang ini, Syihan menutup ruang. Satu idea yang cukup baik untuk Terengganu. Ya, kita jarang sekali melihat Azhar Azmi melakukan overlapping, tetapi kali ini beliau cuba membantu bagian serangan. Dan kita boleh lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh beliau. Beliau ingin melakukan crossing, tetapi mujur crossing yang beliau lakukan itu dapat dibaca antara yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi. Dari Dorilo, dia post terus saja kepada Hager Herberti untuk menaduk keluar. Disepakkan penjuru yang betul turut pasukan Terengganu. 9 minit kurang 9 minit permainan sebenar. Terengganu dengan sepakan penjuru, Akson mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Terence Arif Aiman cuba melakukan challenge. Polisteri Wuhan Hanwo dan seterusnya. Kita melihat bagaimana Bergson turun sedikit ke bawah, tinggalkan Arif Aiman kesorangan di depan. Virus jaring gol kedua untuk JDT. Dan melihat bagaimana pasukan JDT cuba bermain secara possession, memegang bola lebih lama kerana jika tidak ada peluang untuk pasukan Terengganu melancarkan serangan. Mereka cuba mempertahankan defisit satu gol lebihan yang dimiliki. Arif Aiman dikasari, disempatkan bebas untuk pasukan JDT. Dua lagi pertukaran terakhir dilakukan oleh pasukan Terengganu. Denidon Krasnici akan dimasukkan menggantikan Nurilo. Pertukaran seterusnya untuk pasukan Terengganu kerana mereka sememangnya mahukan tenaga baru, impak yang lebih besar. Pergantian pemain, Sador dimasukkan. Pertukaran serentak yang cuba dilakukan juga oleh pasukan JDT. Rafiq Rahim dan juga Cuk Insa yang turut diperkemas, dipersiapkan jelang kurang 7 minit yang terakhir ini. Ya, saya rasa dua pertukaran untuk kedua-dua pasukan yang berbeza, kerana pasukan Terengganu meletakkan dua pemain di bahagian serangan, dan untuk pasukan JDT mungkin dengan kemasukan Sung Isa dan juga Syafiq Rahim bahagian tengah cuba mengimbangi ataupun cuba untuk menyekat kemarahan yang ada pada midfield pasukan Terengganu. Peluang untuk Arif Aiman, apakah yang akan dikeluarkan? Syafiq Rahim yang akan masuk. Kapolis Thierry yang akan dikeluarkan. Periksa nantikan Kapolis Thierry. Sambil itu Afiq Fazail
keluarkan sambil Syafiq akan mengambil tempat bahagian tengah. Kali lagi kita lihat bagaimana Ivan Mahmud tidak berpuas hati. Mahu ada line cut yang wajar dikeluarkan. Hasil dari kekasaran dilakukan oleh Jody Ahmad. Dalam insiden ini ada tarikan yang dilakukannya. Ya, memang betul ada tarikan yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad ke atas Ivan Mahmud, dan itulah yang menyebabkan pemain-pemain ingin pengadil melayangkan kad kuning kepada Jody Ahmad sebentar tadi. Terus melakukan challenge, bantuan terus diberikan oleh Syafiq. Tapi Rahim untuk Bergson, namun tampanan terlalu kuat pula. Peluang untuk Terengganu pula. Sonny Norde jaya mengatasi Arif Aiman. Namun begitu turnover untuk pasukan KDT. Syafiq, peluang dari belakang diteruskan. Peluang untuk pasukan KDT. Bergson, peluang untuk Bergson. Satu percubaan. Ini kali kedua di penjuru kiri kanan pintu gol pasukan Terengganu yang jadi sasaran Bergson ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana Bergson cuba masuk ke dalam untuk melakukan step over dan terus melakukan rebatan musik kaki kiri beliau. Tapi sayangnya rebatan musik kaki kiri beliau jauh tersasar kerana pematah sudah pun menutup ruang yang ada pada Bergson. Tadi ada line card yang diberikan kepada Virus. Jaring gol kedua dalam perlawanan untuk pasukan JDT dalam perlawanan ini. Lihat bagaimana angkat ini diberikan. Tadi kesilapan Virus Harudin. Sambil itu pastinya ada benteng akan dibina oleh JDT. Sekurang-kurangnya tiga pemain akan membina tembok jangan antara Ivan dan juga Liridon. Sabar pastinya akan naik ke atas untuk berikan kelebihan yang tinggi lapai untuk berada dalam kawasan penalti. Dari Ivan Mahmud sepakan cuba langsung ini. Ivan, namun begitu kita sasar di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Ya, satu sepakan yang begitu laju yang cuba dihasilkan oleh Ivan Mahmud, tetapi bola itu tidak menjunam. Kita lihat bagaimana walaupun bola itu tepat ke arah gol, tetapi bola itu tidak memihak kepada Ivan Mahmud untuk lebih tajam ke bawah untuk rembatan yang dilakukan oleh beliau. Akan gol Syihan Mahmud. Kita lihat bagaimana Adisak cuba melakukan larian tanpa bola di depan. Tapi belum ada reaksi yang diberikan oleh Ivan Mahmud. Terus video terbaru yang dilayangkan kad kuning. Sador. Bagi semula kita melihat bagaimana pemain-pemain Terengganu cuba semula untuk merencana serangan, namun Bergson yang berjaya untuk berikan tekanan kepada pemain Uzbekistan ini. Terinsa berjaya merampas untuk Arif Aiman. Peter Davis ke belakang menjaga golnya. Melakukan sepakan kali lagi mencari Bergson. Syafiq Echo Insa pada Syafiq Rahim. Pemain JDT cuba bermain secara penguasaan bola sekarang ini. Cukup menarik sebab ramai pemain Terengganu turun lebih ke bawah. Arif Aiman dapat bola muntah. Eberti, Arif Aiman semula. Peluang untuk Arif Aiman.
Ada dalam kawasan penalti dan percubaan terus tetapi berjaya untuk disekat oleh Suhaimi Hussein. Dan peluang berikutnya dari Haberty. Di kurang satu minit terakhir, berapakah tambahan masa yang akan diberikan oleh pegawai keempat? Ya, di sini bagaimana Arham menggunakan badan beliau untuk meletakkan diri beliau di hadapan dan terus melakukan rembatan. Tetapi susulan, kita lihat bagaimana Haberty cuba melakukan rembatan musik kaki kiri beliau. Tapi mudah untuk Suhaimi menekat kemas rembatan yang dihasilkan oleh Haberty. 5 minit yang cukup panjang untuk pasukan JDT, tetapi sebaliknya bagi pasukan Terengganu yang masih ketinggalan dengan satu gol. Sampai Adi Sakraison gagal untuk mengatasi Matthew Davis. Segala usaha yang dilakukannya untuk mendapatkan kontak, Sihan lebih bersedia. Sihan Azmi untuk Bergson. Echo berkata tandukan Haberty cuba membantu. Masih lagi Haberty biarkan saja untuk lontaran ke dalam pasukan JDT ini. Arif Haiman, sepakat penalti diberikan kepada JDT. Kekasaran oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Haiman. Undang padah pastinya akan meniup bangkitan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Ya, kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Haiman. Mungkin rasa ya di sini Syahrul Nizam meletakkan kaki beliau untuk menghadang larian yang cuba dilakukan oleh Arif Haiman terlebih dahulu. Ada tolakan ke depan ini yang dilakukan oleh Arif Haiman. Ya, memang betul. Biarpun Sador Kulmatov bersedia sebagai last man, namun Leridon Krasnici yang diberikan kad kuning, mungkin bantahan ini dilakukannya. Dan atas keputusan adik perlawanan S. Logeshwaran. Apakah Pakistan akan memberikan sepakan ini kepada Arif Haiman? Perhatikan Arif Haiman seakan mahu mengambil sepakan ini. Ya, memang betul. Saya rasa mungkin Arif Haiman mahukan sepakan ini. Tapi mungkin ada sedikit perbincangan antara Arif Haiman dan juga Pakistan. Sepakan penalti yang ketiga dalam aksi final ini. Sepakan penalti yang paling banyak dalam saingan Piala Malaysia ini. Dalam sesuatu perlawanan, khususnya perlawanan akhir. Jadi Bergson membiarkan untuk Arif Haiman yang mengalah. Dan peluang itu dicipta oleh pemain ini. Aiman berdepan dengan Suhaimi Hussein. Jadi dari Arif Aiman dan jaringan dapat dihasilkan 3-1 bagi JDT terus mendahului dan seterusnya mengukuhkan cekaman untuk mendapatkan piala Malaysia yang keempat dalam koleksi JDT. Ya, satu satu sepakan penalti yang begitu sempurna yang dihasilkan oleh Arif Haiman. Kita lihat bagaimana begitu confidentnya beliau untuk melakukan rembatan walaupun ada sedikit berkata kurang berpuas hati yang dilakukan oleh Bergson. Kadang-kadang Bergson ingin juga melakukan rembatan sepakan penalti ini. Dan di sini kita lihat bagaimana Syahrul Nizam di cuba mengasari larian yang cuba dilakukan oleh Arif Haiman. Dan saya rasa ini adalah satu jaringan yang begitu baik yang dihasilkan oleh Arif Haiman.
Peraian jaringan ketiga JDT sambut dengan layang kad kuning yang diberikan kepada Arif Aiman selepas membuka bajunya untuk keraian itu. Jadi jaringan pada tambahan masa 4 minit dari Arif Aiman untuk membolehkan JDT terus kukuh dengan 3-1. Peluang untuk Terengganu untuk merapatkan jurang jaringan dan cuba untuk mengambil masa. Edidon mencabar untuk permainan ini diteruskan oleh Syian Azmi. Jadi tambahan masa 5 minit lah pun dilepasi, itu adalah minimum. Sambil Arif Aiman turut dilayangkan kad kuning dalam aksi final ini. Davis ketandukan. Ridwan terlepas. Itu juga Sonny Nodé. Jadi tepuk masa panjang untuk JDT melengkapkan piala sebelum piala terakhir yang akan secara rasmi pada 16 Disember nanti. Aksi final terakhir untuk JDT peluang ke-26 berdepan dengan pasukan Penang FC. Pun satu lagi kejayaan piala Malaysia yang keempat yang berjaya berada dalam koleksi pasukan JDT. Kedua pasukan sememangnya menunjukkan komitmen mereka sepanjang permainan ini, khususnya pasukan Terengganu, untuk menamatkan kemarau 22 tahun menjulang piala ini selepas 2001. Jika mereka tewas pada Perak sebelum ini, pada aksi final terakhir pasukan Terengganu kali ini, gagal menghalang pasukan JDT untuk terus mencipta kemenangan dan juga kejayaan untuk melengkapkan 4 piala utama dalam saingan Liga Malaysia. Mungkin Rudy boleh merumuskan permainan, corak permainan kedua pasukan ini. Ya, kalau kita tengok untuk pasukan JDT, mereka dilabelkan sebagai pasukan yang kuat untuk pasukan Malaysia, dan sudah semestinya dengan kejayaan yang mereka lalui pada malam ini, satu kejayaan yang untuk merekodkan untuk pasukan JDT sendiri, kerana kita tahu ini adalah tahun kedua mereka menangi dalam 3 atau 4 kejuaraan Liga yang mereka menangi, dan saya rasa satu pertandingan yang betul baik kita lihat, walaupun ada 3 sepakan penalti yang diberikan oleh pengadil, tetapi mutu permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan itu baik sekali, kerana kita tahu kualiti ada pada pasukan JDT maupun pasukan Terengganu. Mereka menunjukkan satu permainan yang betul baik yang cuba kita saksikan pada malam ini. Musim ketiga berkesan bersama pasukan JDT dan melihat bagaimana kemampuannya untuk terus mencetak jaringan. Itu juga dengan Arif Aiman selain Firuz Baharudin. Jadi 2 sepakan penalti dan 1 jaringan. Tadi Firuz membolehkan JDT berjaya menjulang Piala Malaysia buat kali keempat. Pusat penuh JDT 3, Terengganu 1. Ini merupakan piala ketiga secara rasmi telah pun dijulang oleh pasukan JDT. Shelton Tigers buat satu lagi sejarah baru untuk saingan Liga Malaysia. Jadi kejayaan untuk pasukan Johor Tazim, selaku juara Piala Malaysia edisi ke-97, akan terus dikenang. Pastinya bagi Ferguson
Thank you.